kilometer ini antik banget ya, baru berjalan di berapa ya? Halo guys, balik lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock Mitsubishi Eclipse tahun 2020. Nah, kilometer ini baru berjalan di 20 ribuan aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Yuk dukung dulu dari channelnya AutoFam TV di bawah sini. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya AutoFam di AutoFam_marketing dan AutoFam_cibubur. Satu lagi, jangan lupa ada TikToknya AutoFam, ada di AutoFam TV. Yuk kita langsung cek kita lagi ya. Ultimate ya, automatic di tahun 2020, pemakaiannya di 2021, dan untuk kilometer ini di 20 ribuan aja. Yuk kita mau langsung review. Untuk kuncinya yang pertama, ini dia mirip banget kayak kunci expander, kunci Pajero, kurang lebih sama seperti ini ya. Terus untuk di bagian tampilan depannya, untuk grillnya ini mirip-mirip seperti Pajero juga ya. Jadi dia ada logo Pajeronya dengan dua lapisan grill ini. Lalu sensornya di bagian depan ada 1 dan 2. Dan di bagian samping kanan kirinya juga ada, jadi ada 4 totalnya. Untuk lampunya ini sendiri dia sudah LED dengan ada DRL-nya juga ya teman-teman. Untuk di bagian grill yang tengah, nah teman-teman bisa lihat ya, dia ada di bagian warna hitamnya ini, dicat warna hitam. Dan bumper bawahnya ini ada yang merah dengan warna hitam, dilapisi dengan bumper yang warna silver di bagian bawah tersebut. Oke, untuk CC ini dia 1500 aja, jadi hemat banget turbo charge. Jadi untuk bensinnya irit juga gitu ya. Oke, kita langsung lanjut di bagian bodi samping. Peleknya, nah untuk peleknya ini dia sudah 2 ton, dan untuk ukurannya ini ada di 225/55, ringnya di 16. Lalu untuk mereknya ini ada di Toyo ya, mereknya di Toyo. Dan ground clearance-nya teman-teman bisa lihat ya, dari bagian plastik bawah sini, bumpernya sampai ke bagian bawah masih lumayan tinggi dan masih lumayan luas. Jadi so far masih aman lah buat teman-teman bawa di kondisi yang ada polisi tidur ataupun ada genangan air, jadi masih aman banget ya. Untuk spionnya ini kanan kiri dia sudah secara auto retract, jadi kalau kita unlock, nah dia langsung terbuka. Kalau misalnya teman-teman kunci, tuh dia melipat kembali ya, jadi lebih mempersingkat waktu juga. Dan untuk di bagian sampingnya dia ada talang air ya, di bagian depan sampai ke bagian belakang. Untuk di bagian roof rails-nya ini di warna hitam ya, di bagian kanan dan kiri semuanya ada. Lalu ini ada tombol ya guys di handle pintunya. Ini posisinya kita unlock. Tuh. Kita bisa lock lagi dengan tombol ini. Jadi benar-benar efisiensi banget kalau misalnya teman-teman punya Eclipse tersebut ya. Lalu dia punya bagian atasnya ada shark fin di bagian tengah. Dan sekarang teman-teman langsung bisa kelihatan ya untuk di bagian belakang nih proporsional lampunya. Yuk kita langsung lihat aja. Oke, untuk di bagian tampilan lampu belakang teman-teman langsung kelihatan ya, cantik banget. Untuk di bagian stop lampnya dia punya variannya berbeda ya, bentuknya juga seperti ini. Jadi dari belakang aja teman-teman bisa langsung kelihatan ini Eclipse banget gitu ya. Dan nggak lupa untuk stop lampnya ini dia sudah LED ya. Untuk di bagian bawahnya ini dia ada emblem Eclipse Cross, lalu ada logo si Mitsubishi-nya. Dengan di bagian sampingnya, emblemnya ada Ultimate juga. Untuk kamera mundurnya dia sudah punya, posisinya ada di bagian sebelah kiri sini. Sensornya ada 4 juga ya, dari bagian bawah 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung lanjut, mau lihat untuk di bagian bagasinya. Oke, bagasinya seperti ini tampilannya, jadi mirip-mirip seperti mobil Mazda ya. Untuk di bagian belakangnya, ini bagasinya kita mau lihat di bagian bawah, ban serepnya ada dongkrak, ada segitiga. Nah, kunci-kuncinya ada di bagian paling bawah, jadi ini komplit semua ya teman-teman.
buat taruh barang-barang sebenarnya masih bisa muat. Ini bisa kalian adjust ya, mau dikeluarkan seperti ini. Oke. Bisa, kalau misal kalian mau taruh barang, kalian tinggal adjust aja, tinggal di close seperti ini. Kalau misalnya barangnya tidak ingin terlihat, tapi kalau misalnya perlu space ya, ini tinggal dikeluarin aja seperti ini. Jadi nggak bisa taruh banyak lebih barang lagi ya, memang dia hanya seperti ini aja space-nya. Oke, di bagian bawah sini nggak ada barang lagi, nggak ada tempat-tempat, jadi sama aja seperti ini ya. Oke, kita langsung lanjut aja mau lihat review untuk di bagian interiornya ada fitur apa saja. Langsung aja kita cek it out. Interiornya dari Mitsubishi Eclipse. Yang pertama untuk kursinya, di bagian sebelah male ini atau driver, dia sudah elektrik ya. Tuh, jadi bisa kalian atur mau seberapa tinggi, mau seberapa tegak dan seberapa mundur ya untuk di bagian kursinya. Kalau untuk kursi yang ada di bagian penumpang ya, nah ini dia masih manual tuh ya, semuanya masih manual. Hanya di bagian kursi drivernya sudah elektrik. Lanjut untuk di bagian door trimnya, nah ini warnanya semua di hitam, black ya. Terus juga untuk di bagian pengaturan spionnya tadi sudah auto retract dan bisa diatur di bagian interior juga. Ada lock dan unlock si kabin ya. Kita unlock lagi. Lalu untuk di bagian setirnya di sini, setirnya ini dia sudah punya pedal shift di bagian sebelah sini. Lalu juga ada tombol-tombol di bagian setirnya, ada pengaturan dari volumenya, ada mode, ada connect phone dan voice overnya. Lalu untuk di bagian sebelah kanannya ini pengaturan dari si cruise control-nya ya teman-teman. Next untuk di bagian pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan ya, lampu utama, terus kalau misalnya mau lampu jauh, sen kanan kiri, nah ini sama di sebelah kiri. Kalau untuk wipernya dia ada di sebelah kiri ya pengaturannya. Untuk air wipernya, untuk pengaturan wipernya juga sama. Untuk dari Mitsubishi Eclipse ini ya, dia punya pengaturan dari teleskopiknya. Sebentar, kita lihat. Nah, ini bisa kalian teleskopinya tuh ya. Jadi senyaman teman-teman dan di adjust aja, setelah itu kalian tinggal dorong ke atas lagi. Lalu untuk Mitsubishi Eclipse ini, dia sudah start stop engine. Jadi tinggal kalian dekatkan kuncinya saja dan injak rem, otomatis dia langsung nyala ya. Lanjut, untuk di bagian sebelah kirinya, ini sebelah kanan maksudnya, ini ada tombol ya, tombol beberapa yang akan mengasih info. Ada di sini head up display. Nah, ini bisa kita klik nanti otomatis dia akan muncul. Oke. Nah, ini hanya bisa dilihat posisinya yang ada di bagian kursi driver. Ini akan kelihatan tulisannya 0 km per hour ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita injek gas pada saat jalan, nanti kecepatannya akan terlihat di head up display tersebut gitu ya. Bisa kita lipat kembali, tinggal kita klik saja gitu. Jadi fungsional ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai atau tidak itu terserah. Lalu ini ada pengaturan untuk dari cahayanya, bisa kita langsung atur. Terus juga untuk di bagian speedometernya, teman-teman bisa lihat ya di bagian tengah sini, kilometernya ada di 21.300 sekian, jadi kilometer asli ya, Autofame berani jamin. Untuk di bagian atas dari speedometernya, ini dia sudah soft touch ya. Untuk dari dashboardnya semua soft touch. Lalu ini ada head unitnya di bagian tengah, nanti kita akan bahas. Kita akan mulai dulu di bagian bawahnya. Di sini ada 4 buah AC di bagian tengah, 2 di tengah, kanan dan kiri masing-masing 1. Ada lampu hazard, ada pengaturan dari temperaturnya dan ini dia sudah dual zone ya tuh. Oh sorry, 1. Jadi dia gabung nih ya, sama-sama bisa diatur suhunya. Terus juga ini bagian tengah untuk fan-nya, mau seberapa kencang untuk anginnya, auto dan sinkronisasi atau dimatikan. Ada 2 buah USB ya untuk kita charge bisa. Terus juga ini bisa teman-teman gunakan juga untuk di charge ya, 12 volt tuh ya. Ini bisa digunakan dengan yang bentuknya bulat. Transmisinya dia sudah otomatis dan parking brake-nya dia sudah yang otomatis ya, tinggal kalian cetek saja. Ini ada high dan low untuk
heaternya. Nah, ini warnanya orange ya, di sebelah kiri kanan ini bisa berfungsi itu. Jadi warnanya akan muncul. Lalu di bagian control padnya, nah ini control pad ini untuk fungsinya ke bagian head unit. Gitu. Jadi coba ya kita contoh ke home. Nah, ke home, ke FM, ini dia sudah touchscreen, bisa kita geser kanan kiri tuh. Misalnya kita ke ini 93. Lalu tinggal kita kencangkan suaranya. Sudah seperti itu ya. Untuk dari control padnya ini berfungsi semua, bisa buka apps juga tuh. Kalian tinggal cancel atau kita back lagi. Bisa connect Bluetooth, connect phone, radio, terus juga ini connect smartphone ya. Oke. Sip. Ya, kurang lebih seperti itu untuk dari head unitnya dan control padnya. Lalu ada dua buah cup holder di bagian tengah, terus ini ada box lagi buat taruh barang-barang nih. Ada tempat taruh kacamata, terus ada tempat taruh barang yang lumayan dalam ya. Jadi bisa kalian taruh semua barang di sini. Oke, kita lanjut untuk di bagian dashboard yang di paling ujung. Nah, dashboard yang paling ujung ini dia ada buku-buku sama dia juga punya ini P3K. Mau kasih lihat ya untuk buku-bukunya. Kondisinya saat ini kita punya lengkap. Tuh ya, lengkap semua. Silakan di screenshot aja teman-teman untuk buku-bukunya. Lanjut, kita punya ada sun visor-nya dengan lampu juga kanan dan kiri sun visor-nya. Terus juga ada lampu bacanya di bagian tengah. Ini yang menarik. Kita punya sunroof di bagian depannya. Lalu untuk buka kacanya bisa ya, guys. Tinggal sekali klik aja dia langsung otomatis terbuka. Oke, seperti itu ya untuk di bagian sunroof depan. Nanti kita akan lanjut lagi review untuk di bagian kursi penumpang belakang ada fitur apa lagi. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian kursi penumpangnya langsung aja. Nah untuk kursi penumpangnya ini nyaman ya, menurut saya legroomnya juga enak. Terus juga headroomnya juga gak terlalu mentok. Jadi enak aja untuk space-nya ukuran tubuh saya. Itu sangat enak ya teman-teman. Lanjut di bagian kursinya ini, dia ada armrest beserta dua buah cup holder di bagian tengahnya. Kalau tidak dibutuhkan bisa dikembalikan saja seperti itu. Lalu kita bisa muat di bagian tengahnya minimal 3 orang ya. Jadi bisa lebih enjoy. Terus juga untuk di bagian tengahnya ini dia ada lagi tempat charge ya. Ini dia ada satu buah dengan bentuknya yang bulat. Oke. Untuk di bagian atas Mel, ini namanya panoramik. Jadi ini nggak bisa dibuka ya kacanya. Hanya ini untuk tilt aja atau kanvasnya kita tutup kalau memang tidak digunakan. Nah, seperti ini. Jadi bagian depan sama tengahnya itu berbeda ya untuk di bagian tiltnya atau kanvasnya. Lalu di bagian tengah ini ada juga lampu tengah yaitu warnanya masih halogen. Oke, di belakang tadi untuk bagasinya jadi bisa teman-teman langsung lihat ya kondisi yang seperti tadi sudah menjelaskan. Lalu sudah selesai untuk review dari Mitsubishi Eclipse 1500L. Ini tipenya di turbocharge cross ya. Jadi ini tipenya yang paling tinggi. Buat teman-teman kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut untuk unit tersebut, bisa langsung hubungin aja di websitenya Autofem yang ada di www.autofem.net, atau bisa juga hubungin aja di nomor salesnya di 081389 4x077. Nah teman-teman, untuk harganya ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung cek ke website atau telepon ke sales aja. Jadi bisa kalian tahu, mau minta foto-foto, minta spek, minta harga lengkap boleh banget, minta hitungan cash kreditnya boleh banget, nanti akan dikirimkan semua ke teman-teman ya. Dan Autofem juga posisinya ada di dua tempat, ada di Mangga Dua Square dan juga ada di Cibubur. Alamat lengkapnya ada di bagian deskripsi bawah sini juga. Mobilnya teman-teman beli di Autofem, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Silakan langsung kunjungin aja showroomnya Autofem, nanti bisa langsung diobrol di tempat ya dengan salesnya yang bersangkutan. Dan juga boleh dibawa general check-up ke bengkel resmi gitu ya, sesuai dengan mobil yang teman-teman beli di Autofem. Jangan lupa juga teman-teman untuk dukung dari channel Autofem TV dan juga follow dari Instagram Autofem TV yang ada di bagian bawah sini, dan juga follow TikToknya jangan lupa ya. Oke, sekian dulu untuk review dari Mitsubishi Eclipse kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah ikutin review dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofem TV. Bye.